kasus pembunuhan almarhumah Vina Cirebon. Terima kasih kepada Polda Jabar, satu DPO telah tertangkap. Pas nama saudara Peggy alias Perong yang saat ini kita ketahui bernama Peggy Setiawan. Dia merupakan warga Cirebon yang bekerja di Bandung sebagai buruh bangunan. Sehingga tadi malam kami lakukan upaya paksa penangkapan terhadap terduga pelaku Peggy Setiawan di Bandung. Itu yang dapat saya sampaikan, Pak. Kasus pembunuhan almarhumah Vina Cirebon. Terima kasih kepada Polda Jabar, satu DPO telah tertangkap. Terima kasih kepada Polda Jabar, satu DPO sudah tertangkap oleh Polda Jabar. Baru satu dari tiga. Thanks. Semoga yang dua lagi dapat. Yang satu tertangkap ini, mohon semua keluarganya diperiksa apakah selama ini ikut atau terlibat obstruction of justice, menyembunyikan pelaku karena juga bisa jadi target pidana, ya, keluarganya pun bisa dipidana kalau terbukti menyembunyikan si pelaku ini selama ini. Satu DPO pembunuhan Vina Cirebon sudah tertangkap. Saya Niluh Puspa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.